Here we go. Ini dia cuy. Oke. Okay. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke, okay, so next reaction kali ini kita kembali ke konten musik cuy. Oke, kita kembali ke musik cuy yang mana kita akan mereak ya. Yang mana kita akan mereak sebuah coveran dari Aipul Rosa cuy ya. Aipul Rosa, dia mengcover lagu yang cukup legend juga cuy ya. Cukup legend dari Datu Awi ya, yang berjudul Di Penjara Janji. Cucu pasti tahu cuy ya, lagu ini tingginya minta ampun cuy ya. Jadi kita harus menggunakan sedikit teknik agar bisa mengakali lagu ini kalau ingin dinyanyikan gitu cuy ya. Oke, dan saya penasaran banget ya, pengen tahu bagaimana cara Aipul Rosa ini mengcover atau membuat lagu ini agak berbeda gitu cuy ya. Dan saya nggak tahu cuy kenapa ya, setiap saya mereaksi sebuah musik, sedikit banget yang tonton cuy. Dari 50.000 subscriber itu yang nonton itu cuman 5.000, 7.000. Ada apa gitu ya? Dan setiap saya ngupload sebuah komedi, banyak yang tonton gitu cuy. Jadi saya berpikir jangan-jangan video saya ini subscribernya penuh dengan para pencinta komedi gitu cuy ya, bukan pencinta musik gitu cuy ya. Kalian bisa scroll ke bawah video-video saya sebelumnya, pasti akan kelihatan cuy yang mana yang banyak, video musik, video komedi, atau yang lainnya cuy. Kalian bisa berkomentar di bawah apa sebabnya gitu ya, jadi saya bisa sedikit memperbaiki kalau memang ada kesalahan gitu cuy ya. Tolong komentarnya cuy. Oke, mungkin saya sudah banyak banget curhat cuy ya, jadi saya langsung aja zoom ke videonya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Bung. Aipul Rosa. Oh, musiknya lebih ini ya, lebih modern gitu ya, lebih apa ya, lebih slow gitu ya. Aku sudah berjanji, dia cintaku yang terakhir. Karakternya agak beda gitu memang sih. Tempatku sandar. Ada efek belanja. Belum mencapai ya, belum mencapai klimaksnya gitu cuy. Yang bisa ku jadikan tangga-tanggaku. Asik sekali cuy. Here we go. Ini dia cuy. Oke. Okay.
Oh udah, kok cepet banget. Tunggu tunggu, kita kita ulang di situ cuy. Tadi yang klimaksnya cuy ya. Saya terpaku gitu ya. Gak, dia mengeluarkan teknik yang agak ini cuy ya. Jadi kita kalau di saat nada tinggi kita nggak terlalu sulit gitu ya. Coba saya tiru ya. Oke, mungkin di sini teman-teman udah ngerti cuy. Oke, itu tadi cuy ya. Saya sedikit meniru tadi cuy ya, karena saya nggak bisa menjelaskan dari segi materi gitu cuy ya. Jadi saya praktekkan aja gitu ya. Jadi buat teman-teman bisa lebih mengerti teknik apa yang digunakan oleh Aipul Roza ini cuy ya. Ya seperti tadi cuy, yang seperti tadi kita bisa. Teknik ini kita bisa menyanyikan sebuah lagu yang nadanya tinggi tapi nggak membuat kita itu menderita gitu ya. Beda kalau Dato' Awi menyanyikan ini cuy. Memang real ya, real memang suara dia yang keluar dari perut atau gimana sih. Pokoknya real gitu ya. Jadi beda lah, beda banget ya kalau teknik yang digunakan oleh Aipul Roza ini cuy. Saya harap teman-teman bisa mengerti ya. Saya nggak di sini saya nggak sok jago nyanyi gitu cuy ya. Tapi saya membedah gitu ya, sedikit mereview gitu ya, teknik apa yang digunakan gitu ya, supaya teman-teman juga bisa sedikit mengerti gitu ya. Tapi menurut saya ya ini ciri khas suara dari Aipul Roza cuy. Jadi nggak bisa difungkiri. Sekali lagi saya mengatakan saya di sini bukan mengajari atau sok jago ya, sok jago, tapi saya memberikan apa yang saya tahu gitu ya, apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar gitu ya. Jadi saya nggak mau panjang lebar di sini cuy, nanti takutnya teman-teman ah sok tahu nih Andy, lu bisa nyanyi ini nggak, bisa nyanyi ini nggak. Maaf, saya angkat tangan cuy. Sekali lagi maaf. Oke, mungkin saatnya saya undur diri. Kita akan ketemu di musik cuy selanjutnya. Saya Andy undur diri. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.